So geng, sebelum kita lanjut ke videonya, kalau misalkan kalian belum subscribe channel live streaming aku, kalian bisa langsung aja subscribe channel live streaming aku ya guys ya. Namanya Farhan RDH. Aku biasanya live streaming di channel ini guys, buat main game GTA 5 roleplay atau game-game yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nontonin aku konten dan semisalnya aku live, kalian bisa langsung aja move langsung ke konten atau live streaming Farhan RDH guys ya. Jadi jangan lupa di subscribe buat channel Farhan RDH karena aku bakalan sering live streaming di channel ini guys ya. Oke. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan so kali ini kembali lagi di channel Aan RDH di karakter Ujang Torpedo guys ya. Dan so kali ini kita bakalan melakukan lagi-lagi hal random lagi, yang dimana kali ini kita bakalan melakukan perampokan dan bakalan membuat kerusuhan di kota guys ya. Kayak gimana keseruan kerusuhannya di kota dan merampoknya, kalian bisa langsung aja tonton konten ini sampai habis. Dan nanti kalau misalkan kalian punya ide-ide apalagi, kalian bisa langsung aja komen di bawah dan berikan like kalian sebanyak-banyaknya guys ya. Dan oke, ya gak perlu banyak-banyak lagi, si Ujang Torpedo udah sangi betul untuk ngambil duit yang ada di brankas. Kita bakalan langsung aja pergi ke bank sekarang juga guys ya. Oke, let's go, kita pergi ke bank. Iku kita langsung gaskan guys ya. Kita flekanya nih, ambil fleka di sini aja nih. Soalnya dekat sini nih yang lumayan banyak kan. Anjir. Apakah sudah diambil, guys? Ada polisi, kita ngambil cok, anjay. Kita gak perlu hostek lah ya, kita langsung aja cok. Anjir, gak ada harga dirinya polisi cok ya. Ini aku gak tahu nih caranya kayak gimana ini ya. Aku jarang banget nih merakum perampokan. R mana sih R cok? R, bentar, mata kok agak R, agak lain nih pul, nih Ran. R Ran, mana lagi nih Ran, mana lagi ya Ran, mana lagi guys. Astagfirullahalazim guys, mataku agak picek dikit guys kalau misalkan ngeliatin kayak gini guys ya. Gagal kah? Gak ada kesempatan kedua kah? Tapi ada cok. Ada anjay kesempatan kedua cok. Kita jangan sampai gagal lagi nih kocak. Masa gagal ngelihat R aja nggak bisa gitu kan. Ayolah Ujang Torpedo, kocak lu ya. Makanya sering-sering makan wortel katanya gitu. Oke, aku bakalan fokus dulu guys. Nyari apa nih? G. Mana lagi G nih? G. Mana lagi? Ini G. Oke, let's go. Itu baru bisa dia ya. Oke, 240 detik kita dikasih waktu, guys ya. Oke, kita bakalan ambil dulu duit yang ada di sini ya, Ran. Lumayan gitu duitnya ini, Ran. Ambil dulu, Ran. Baru nanti kita bobol lagi yang ada di dalam sana, guys. Let's go. Ujang Torpedo, you can do it, guys. Mana nih polisi yang datang-datang? Lumayan ini, guys. Duitnya seribuan. Oke, aku sudah mendengar suara polisi. Dan yang jelas, nanti cara kita kabur, kita bakal melakukan pakai ilmu dalam, guys, ya. Untuk melawan polisi. Ada polisi. Waalaikumsalam pak. Tidak ada Sandra ya kok. Saya berani pak. Katanya berani dia. Saya berani pak. Mem, emang iya? Iya. Ya udah saya panggil hostek saya ya. Anjir, emang masalah ada hostek guys. Emang iya ya. Mana E lagi nih? E lagi. Elapot. Ah,
Iya, jir. Masa gagal lagi sih? Eh, Aisma, sabar. Itu udah datang dia di sana. Masa kita gagal lagi? Masa kedua kalinya? Agak dengek gitu, guys. Sir. Waalaikumsalam, Sir. Sir tawakan. Iya, Sir. Baru selesai terawih nih, kok sudah rampok ya? Kayak gimana ya, Sir, ya? Butuh duit ya, daripada sendal pula aku ambil di sana kan, Sir. Ya, betul juga sih, tapi ya jangan begini, lu bulan kemudian. Sabar, Teh. Sabar, Sir, saya fokus dulu ya. Bentar ya, saya fokus ya, fokus kali ini. Saya mau tanya-tanya biar kau tidak fokus ya. Waduh, janganlah, Sir, jangan, Sir. Janganlah. Tidak. Masa sih gitu? Alhamdulillah. Jago ya. Saya jadi hanker, cok. Ser sendirian aja kah? Emang iya, seriusan, Ser. Rame ini datang nih. Nah, set. Seriusan, Ser. Serius. Coba kok keluar dulu, saya lihat kau. Ya sebentar, saya bakalan keluar kalau misalkan duitnya sudah saya ambil, Ser. Saya lihat kau dulu, coba keluar. Iya. Keluar. Iya, bentar dulu nanggung ini duitnya. Gak boleh kayak gitu rampok-rampok, hei. Iya betul, sepeda. Mana ada rampok naik sepeda ya, aneh. Iya, apa pula anehnya? Itu bagus, janganlah tembak-tembak. Cepet keluar. Iya, sabar, duit ini nanggung. Oh ya, udah, oke. Uy. Iya. Cepat kau keluar. Sebenarnya saya tuh pengen bersinar gitu aja. Hostage kan? Kita pindah tag berapa? Sendiri, nggak bawa hostage naik sepeda. Sepeda. Sekarang gini, kamu tahu nggak peraturannya ini? Peraturan apa? Ngerampok tinggal ngerampok. Kamu baca lagi ya di website negara. Oh, jadi ya, kamu nggak tahu kita berhak untuk langsung nembak, udah ya, itu aja. Ya nggak gitu, ada aturannya ya. Kamu emang pertama, iya harus ada aturan. Kamu pertama nggak ada hostage. Kamu gimana mau minta demand kalau misalnya kamu nggak bawa hostage? Dibaca aku lagi. Enggak butuh apa-apa, enggak bisa begitu. Oh, sok kuat kau. Iya, aku enggak butuh apa-apa, tapi aku butuhnya duit. Ini orang kuat ini. Oh, sok kuat kau. Serius kuat aku? Ya udah, pokoknya kau keluar dari area sini langsung kutembak ya kau ya. Iya, janganlah ditembak. Nah, iyalah kok enggak ada hostek kok. Gimana? Ya, kamu enggak ada hostek, kan kamu enggak ada apa. Kalau enggak ada hostek itu terserah kita nanti kelanjutannya mau gimana. Ya udah, gini, gimana kalau misalkan ibu nangkap saya, bapak nangkap saya kalau bisa. Bisa lah, cuma satu orang kayak kamu pakai sepeda. Kau naik sepeda, kami naik kendaraan bermotor nih, ada mobil. Bukan ini ajaibnya. Kamu enggak sayang tubuh kamu nanti bolong-bolong kena peluru kamu. Bukan ini ajaibnya. Apa? Apa? Coba. Ibu mau tahu sesuatu ajaibnya, ya udah ikuti saya. Kamu enggak berhenti, saya tembak. Enggak mau. Saya tembak roda kamu ya. Janganlah, Pak, barunya sepeda baru saya ini. Tag ya, no demand menjadi ya. Kalau kami nggak mau ada peraturan ya kami juga nggak ada peraturan. Jatuh kan? Ya sudah. Nah, menyerah, berlutut. Menyerah. Hei. Diem. Bye. Gak sekenceng itu larimu. Masih bisa ini bekerja. Ini belum seberapa. Cabut. Cabut. Bapak tolong. Gila kan ya. Cabut. Kayaknya kita harus mencari ini sih. Salah dia cepat pakai apa kau ya? Pakai mantra apa kau? Cepat. Hey. Ayo bener dong, kejar dong.
Cabut, 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 cabut. Aduh, oke, ampun. Cabut, cabut. Ini kita harus cabut, guys. Bapak, bapak. Bapak. Bapak, surrender kamu. Iya. Iya, bapak mau melihat sesuatu enggak? Kok surrender? Iya. Iya. Aduh. Kok surrender? Kok surrender? Sabar dulu, aku mau menunjukkan sesuatu. Sebentar. Kau nunjukin aku. Kau nunjukin aneh kita tembak. Kau nunjukin aneh. Enggak. Aku enggak aneh-aneh, aku enggak aneh-aneh. Itu aku ada mobil. Nih, sebentar. Tangan di atas. Sebentar. Iya. Enggak. Surai. Kamu. Makan tuh. Ini double defense. Oke, let's go bro. Mana? Saya tembak. Masya Allah. Istighfar ya, Sir. Dia mau angkat mobil kita ini. Cabut. Dadah, Pak. Sir, istighfar banyak-banyak kok. Astagfirullahaladzim. Bapak saya di atas. Bapak. Bapak. Aku mau ngomong. Bapak kenal namanya Yanto nggak? Enggak. Kenal. Katanya turun, Yanto. Kamu turun. Katanya Yanto sering ngurusin polisi. Makanya aku coba. Cepat kau turun. Hey, what the fuck? Ya aku turun. Makanya pinjam mobil. Apa nggak ada pinjam mobil? Jangan dekat kau. Enggak. Aku pengen ikut. Tidak, ini kau nih ya memang yang mau. Oh ini memang ya, aku punya sepatu ya. Sepatunya, Sir. Ini adalah manusia super. Kamu nih, sepatu itu dari mana? Jangan. Masya Allah, istighfar ya kau. Oh ini suangki memang, suangki jadian ya kau. Berhenti ya, kujang. Wah memang. Kayaknya bulan puasa semakin turun ya. Men. Tidak bisa, bener aja. Aku gak bakal nyerah. Mampus kok. Berhenti kok. Gak mau. Kejar aku gak bisa. Makanya bapak jangan kejar aku. Loh, kamu udah dikejar tadi. Ya kan aku mau duitnya aja. Ya udah, kami mau kamu. Tidak. Berhenti, ayo. Kok bapak kira kamu udah tembak-tembak gitu. Tersangkut kok. Tidak. Wah ini tidak bisa teaser pak. Mampus. Wah iya tidak bisa teaser pak. Mampus. Bisa ditekel pak. Pak ya pak. Ini harus tikel nih. Dapat kok. Tolong. Jangan. Saya bacakan Miranda Rights. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda lakukan atau lakukan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Jika Anda tidak mampu, satu akan kami berikan kepada Anda. Apakah Anda memahami hak ini? Ibu berhasil ini nyerah tuh? Bener gak tuh? Nyerah kamu? Aku nyerah. Aku nyerah.
nyerah. Naik ke mobil, naik mobil. Lepasin dulu. Enggak akan kami lepasin kalau kamu yang kenapa enggak dilepasin? Ya kamu nakal. Jangan diharkam, jangan. Aku bisa jalan. Ya iya, justru itu fungsinya orang kamu enggak jalan kok kamu lompat-lompat kayak kutu air. Kan itu sepatu superku. Ini ya, sepatunya nih sepatunya. Coba servis mah, minta tolong. Jangan. Jangan. Kalau papa pakai dia bak bisa marah, Pak. Saya enggak ambil sepatumu, saya cuma nyimpen sepatumu. Agak jauh dikit. Tidak. Pak, Bapak ngapain ini? Tali sepatuku Bapak ambil. Iya kan di tali sepatu. Talinya dulu baru sepatunya. Ih, kau. Jangan lah. Kenceng. Ah, jangan lah, Pak. Ah. Nah. Udah, mana sekarang kamu kan? Gak usah loncat. Ayo, mau ngapain? Ayo. Mau ngapain kau? Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sumbernya ada di... Sumbernya ada di sana, tapi berikan aku jalan. Ya, aku bisa jalan. Kamu bisa kami bantu nanti untuk jalan. Udah, kamu diem aja di situ. Ya. Ya udah. Maunya kayak gimana? Jangan memusnahkan. Nanti akan ku cari kok kalau misalkan ku musnahkan ya. Jangan dimusnahkan, Pak. Please, Pak. Enggak akan kami apa-apain sepatu berhargamu itu. Cuma kami simpan sebagai barang bukti. Kamu ini nakal. Gak nakal, Ibu. Nih, sepatumu nih di sini nih. Gak nakal gimana? Orang kamu tadi bilang apa? Kamu mau merampok, mau dapat uang? Iya. Wah, ini sepatu apa, Pak? Di kota ini, di negara ini tuh banyak ya pekerjaan strum, halal. Strum. Gak mau, duitnya kecil. Lah, kamu mau dapat uang besar langsung kayak gitu? Sewa tuyul aja sana. Ya. Pak, janganlah, Pak! Janganlah sepatuku! Tolong, Pak, please! Pak, aku seriusan ini, Pak. Kalau Bapak bakar itu sepatu, dia bisa marah, Pak. Kenapa yang marah? Dia bakalan balik. Bapak teriak. Iya. Itu cuma kamu, sepatu ya. Kamu Bapak teriak yang itu. Sepatu memang marah. Kamu. Itu bisa marah dia, Pak. Itu soalnya sepatu dikasih nenek moyangku, Pak. Apa? Sepatu itu tuh benda mati, nggak punya perasaan, nggak bisa bicara. Soalnya itu dikasih ilmu dalam, Bu. Makanya aku bisa lari cepat. Makanya aku bisa terbang-terbang, lompat tinggi. Ya berarti itu kan teknologi. Oh, bukan iya, itu teknologi. Emang ilmu dalam. Kamu nih udah percaya gitu-gituan. Nakal lagi berulah. Ini pula udah, mending kamu ya, ikut, kamu ikut kita. Nanti sepatunya saya ambil, saya amanin gimana? Kamu siap proses? Aduh, janganlah, Pak, Bu. Terus kamu maunya apa? Masa aku di penjara cuma gara-gara ini ngerampok? Gara-gara apa? Gara-gara ngerampok? Pengen gue gede? Gara-gara ngerampok? Masih bilang gara-gara ngerampok? Gara-gara ngerampok? Gak mengayomi. Gara-gara ngerampok? Kita bukan mengayomi ya, kita menegakkan hukum. Kami berhak menindak tindakan apapun yang mengganggu kegiatan di kota ini. Kamu nih salah satunya nih, merampok. Siapa sih di balik wajah ini? Dilepas. Bisa. Oh, lengket kali ini. Gak bisa. Ini kau jahit sambil kulit mah tuh gimana? Betul, gak bisa. Paksa, sobek aja. Sobek aja, disobek ya. Ada yang punya cutter enggak? Cutter. Asliku kayak gini. Ah, tidak ada. Pisau, Pak. Oh, iya pisau. Pakai pisau yang bikin pisau. Nah, ada tuh, coba itu. Gak bisa. Aduh, Pak, tolong. Itu macer atau Gibson? Kalau misalkan Bapak membuka topik ini, Bapak terpesona, Pak. Sumpah. Terpesona sama apa? Kayaknya saya harus congkel, Pak. Dirobek aja tuh, Pak. Ada linggis enggak linggis? Kalau Bapak membuka topengku, aku yang kesakitan, Pak. Aku kasih tahu aja lah tipsnya ya. Apa? Di sepatuku tadi itu ada tombol. Heeh. Tombol apa? Nah, tombol itu bisa untuk membuka topengku. Apa hubungannya tombol sama topeng? Emang beneran. Emang udah dipasang teknologi, Pak.
makanya teknologi apa ilmu dalam? Kau bilang teknologi atau ilmu dalam? Mu masih ngulang-ngulang kau. Iya, teknologi, teknologi, ilmu dalam. Kamu beda, gimana? Teknologi sama ilmu dalam ya. Itu dua hal yang berbeda. Sama. Teknologi itu ilmu dalam yang modern. Mau saya hancurin, eh? Mau saya hancurin sebetulnya. Bakar aja kali ini. Coba. Bakar aja ya, bakar aja ya. Ada yang mau bakar? Jadikin. Ada yang mau jadikin. Oh, ada lagi, ada lagi, ada. Kamu enggak mau buka topengmu, sepatumu kami bakar. Nah. Nah, ini siapa bawa nih? Enggak. Misalkan Bapak aku bakar. Gebyurin dulu, Pak. Kira dulu sepatunya. Kami enggak peduli sepatumu marah. Tuh, dibahas tuh. Disiram tuh. Ayo. Kamu mau buka topengmu atau kami bakar sepatunya? Kamu pilih. Kan udah aku kasih tips tadi itu. Enggak, saya tidak percaya sama omonganmu. Kamu tinggal buka, enggak ada sepatu, ada itunya sampai apa? Topeng itu enggak ada. Kecuali ada kabel ya, orang enggak ada kabelnya kok tuh. Pak, apa wireless? Kalau misalkan Bapak beneran mau bakar mau itu sepatu. Mau Bluetooth kayaknya. Aku bisa marah besar. Kamu pikir saya takut? Sumpah aku bisa marah besar. Oh ya? Aku cari kalian berempat. Coba aku tembak. Coba ya. Coba. Jangan. Gimana caranya kamu mau nyari kami kalau kamu berada di balik jeruji besi? Gimana caranya? Kamu pikir setelah ini kamu bakal bebas? Tidak. Tidak semudah itu. Kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu lakukan tadi. Kamu merampok. Kamu tertangkap. Ya kamu harus menjalani hukuman. Sekarang saya minta kamu buka topengmu dahulu. Ya saya makanya tidak Bapak mau. Tekan itu tombol warna coba kuning ya? Di sepatunya. Coba. Ya. Coba. Kan di sepatunya itu ada tombol warna kuning. Nih, coba. Hati-hati, Mem. Nah, siap-siap nih, bakar sepatunya kalau aneh-aneh nih, Mem. Nah, kita harus mana Pak? Mana? Gak terjadi apa-apa. Sama aja ternyata. Gak ada bedanya. Kamu pikir kita terpesona? Ternyata ini saya punya hampir sama kawan, tapi saya punya kita masih ada rambut ya. Biasanya kalau yang pakai topeng itu tuh ganteng. Emang kayak hampir gini sama kayak saya. Ini saya kan pakai rambut kayak gini ya. Pantesan dia pakai topeng monyet ya. Iya. Bahkan lebih ganteng topeng monyetnya daripada muka dia. Daripada muka aslinya. Iba kan saya. Kan udah ganteng ini, Bu. Saya merasa iba. Kok iba sih, Bu, sama mukaku? Ya udah, jadi ini sepatunya mau diamanin atau mau saya bakar? Diamanin. Tapi nanti balikin lagi ya. Enggak lah. Enggak akan kami balikin kok. Enggak orang kami kamu balikin. Gitu. Enggak, nanti suatu saat kalau kamu bebas nanti kamu pakai lagi gimana? Aku bertobat abis ini. Apa jaminanmu kamu bertobat? Jaminannya apa? Janji kamu apa? Cari namaku. Siapa? Ujang Torpedo. Ujang Torpedo? Ujang Torpedo? Bentar. Apa torpedo darat? Kok bukannya torpedo yang bawa ereking itu ya? Yang ngebut-ngebutannya. Saya tanyain sim-sim kamu malah kabut kau ya? Huh? Oh, udah sumpah. Ganti muka kau. Udah tambah jelek kali kau. Kulihat-lihat. Iya itu. Oh itu iya. Nah, ini yang berkasus nih pakai. Iya, dia itu tukang apa? Kliti dulu itu. Bukan, aku bukan kliti. Oh, muka-muka berkasus kayak gini. Iya, ya. Muka kliti gini. Tiap malam mesti bacok-bacokin. Aku manusia baik-baik. Kamu kalau jadi manusia baik-baik enggak akan merampok ya. Ya makanya besok aku tobat. Maaf kalau enggak gimana. Iya, tapi ini duitnya ambil aja duitnya. Nah, sini aku sambil bagi sikit. Tidak ada. Dia bawa apa aja tuh, Sir? Aneh-aneh enggak bawanya dia kayak Anto. Di tasnya tuh ada apa aja tuh? Banyak ya, coba Pak Bisma silakan. Alamak, jang ini orang punya grapple juga dari mana? Piton, revolver juga dari mana? Ini senjata enggak beredar. Kamu dapat dari mana ini baik banget, Bu? Bisa kita laporkan ini, Sir, untuk lebih dalam ini kelanjutannya. Kamu dapat revolver ini dari mana? Hah? Jawab. Revolver ini aku dapat waktu dulu tempo hari sebelum kota ini tsunami. Jadi itu sebagai tanda kenang-kenanganku. Kenang-kenangan bawa join juga kamu. Wah, kok ini agak lainnya kok. Nah, ini grappling gun nih, dapat dari mana kau? Apanya? Grappling gun. Grappling
Ada itu diperjualbelikan. Oh ya udah. Di mana? Di Paleto. Paleto di Setigel Mikro. Oh ya, itu tempat ya. Daerah kewajiban saya menjaga di sana. Enggak ada tuh tukang jualan grappling. Ada, Ibu. Makanya Ibu. Aduh, saya penuh. Dekat-dekat ini, dekat para-para gembel dekat sana tahu enggak, Ibu? Gembel. Dekat rel. Gembel. Iya. Gembel itu di mana? Oh, kamu gembel. Kamu gembelnya. Bukan para aku gembelnya. Aku memperkejarkan gembelnya untuk membuat kayak gini. Eh, kamu nih udah tahu gembel malah kamu ngomongin. Getar. Aku titiknya aku setrum. Wah. Biarin aja. Biar PMS posisi manu titit salah. Ketegang. Aduh. Wah. Coba dilihat dulu ini PMS nih, ini serius man. Posisi manu salah. Ini titik ketegang nih. Coba Ali dibenerin dulu ini manunya nih. Dibenerin Ali, silakan Ali. Ibu aja Ibu. Nih. Gila babi, masa saya. Nah, katanya Ibu mau lihat. Kok sudah kelihatan itu tuh nyeplak ya. Tegang Bu punyaku. Saya bersihkan nih titiknya nih. Biar jangan tegang. Enggak mau. Jangan bapak yang tegak ini bersihin. Ibu itu aja. Kenapa? Oh, kesenangan kamu. Kalau ibu itu aja enggak apa-apa. Ya. Udah bawa aja lah, udah bawa malah ngobrol di sini. Udah bawa. Ini proses aja, proses. Kok aku diproses sih? Ya menurutmu mau diapain? Apa? Mau diapain terusnya? Kasih hukuman sosial kayak. Apa? Mau dicelup? Mau, ya udah kasih hukuman sosial boleh. Dicelup dua celup. Asalkan kamu ada satu syarat. Apa? Ada satu syarat. Nyanyi dong. Agaknya ngelawak aja. Kalau nyanyi udah biasa. Biasanya kalau botak-botak gini suka bikin podcast. Kamu ada podcast enggak? Ada. Nah. Coba kau jawab. Coba. 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 Dengar kau punya podcast. Bentar. Aku mau memikirkan konsepnya dulu. Emang ini kita mau ngarah ke mana? Ya apa aja, namanya juga podcast mah ngomong ngobrol apa aja. Jangan podcast lah, jangan podcast. Eh kamu nih botak, biasanya yang botak doang gak podcast, malas. Lah, katanya biasa-biasanya kata-katanya gini Bu, botak doang gak kanker. Aduh, kalau itu saya gak ikutan. Itu udah biasa. Udah biasa. Ya udah ini aja, tuh harus nyanyi. Boleh, nyanyi sana. Oke, gini. Tapi lepaskan dulu borgol, aku ada gitar lipat. Tasku terlipat. Aku serius. Sepatunya saya amanin dulu sepatunya. Iya, sepatu amanin. Ya. Oke. Bukain, Li. Oke. Tapi Bu jangan terpesona ya dengan suaraku. Ih, enggak aku. Jangan nakal-nakal. Coba cepat. Iya. Aku serius ini. Nyanyi kan? Oh, jangan. Iya, nyanyinya. Oke, sudah. Coba. Kalau enggak bagus kita apain nih suaranya? Kalau nggak bagus, tahu deh. Tapi kan aku udah berusaha Bu sebagus mungkin. Ya nggak mau tahu. Kalau menurut saya nggak bagus ya kamu saya proses. Gitarnya elektrik lagi tuh? Hukumannya. Ya elektrik. Oh elektrik. Soalnya bisa ya, ada ini. Elektrik gitu nggak putus kabel-kabelnya. Sabar ya. Itu nggak elektrik ya? Ikut timpuk kok ya? Elektrik ini. Elektrik akustik itu. Akustik ya. Oh. Ani, kau ini. Itu aku sama aja akustik sama aja ini masih akustik sama aja itu akustik sama aja emang bodoh ini orang ya serta mana bisa itu kayu dilipat heran dah ini orang. Iya kok cepetan nyanyi ya kalau suaranya jelek nggak bagus ntar saya kasih tambah hukumannya. Apa itu apa nyanyi. Oke, ini nyanyi ya. Oke. Oke, nyanyi ya, nyanyi ya. Bentar. Iya. Saya siapkan dulu ya. Ya. Cepet. Ayo, kita enggak punya waktu seharian di sini. Oi, botak. Iya. Boleh. Tak sadar ku temukan. Temukan wanita rupawan. Apa ya gitu apa ibu siapa namanya saya ya saya Jorin. Oke, salam kenal Bu Jorin. Saya punya sampo apa supaya tuh? Numbuhin rambut kamu nih biar kamu nggak botak. Namanya sampo kuda. Namanya sampo kuda. Sampo kuda kok mau tidak anjay lah
Dita cok kena anjay. Ah kocak 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 banget anjir. Ya udahlah guys ya, nggak apa-apa, dikarenakan kita sudah menyapu. Kali ini kita bakalan ya selesailah sapu kita ya. Kayak gimana nih kita sapu? Oke. Okay. Ya kayak gitulah guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak buat teman-teman. Makasih buat supportnya, makasih buat like-nya, makasih buat semuanya. Aku izin pamit dulu semuanya. Sampai bertemu di next konten. Tapi bentar, Papa ini udah datang lagi. Pak, ini gimana caranya? Gimana? Ya kami Ibu. Nyapu ya. Bawa sapu gak? Bisa. Gak bisa. Gak bisa nyapu. Gak bisa nyapu. Gak bisa apa? Gak bisa nyapu. Iya. Ada kamu yang... nih. Ada warna merah-merah. Ini. Ada sampah nanti. Sampah warna merah nih di sini nih. Kamu sapu. Otot E kan? Iya. Gak iya, bisa. Iya. Oh, berarti nunggit. Nunggit apa? Ibu, 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 ibu. Apa? Boleh nggak minta nomor handphonenya? Buat apa ya? Nanti buat kamu misalkan... kerjain. Enggak, aku kerjain, janji, janji. Minta ya, bapak juga ya. Nih. Tiba-tiba kok pakai sepatu gitu super lagi? Tidak, kan sepatu supernya udah diambil. Itu siapnya nomor? Tuh, mana? Nah. Tapi mana? Bentar, udah di save belum nomorku? Kok udah belum save? Ah, ini Bu Jorin. Ini Pak Ali. Ya. Aduh, ditelepon pula aku nih. Apanya bodoh, orang penting dulu ini, sabar. Kamu nih marah-marah terus ya? Gak marah-marah. Mangka, dia ditelepon-teleponnya aku lagi kerja gini, Bu. Kenapa tidak, sapu, kok tidak gimana bisa, ini, kok Bu? Tidak bisa sapu ya? Gak, nih, apa dengar gak? Dengar gak? Udah saya spam itu. Apa ini gimana? Spam? Gimana ini? Ototnya, gak bisa. Ya gimana? Elah, bego kali kau. Botak. Gimana Mister? Oh, dia OPM, bro. One Punch Man. Wah, beda. Beda OPM, kejapnya tempat ya. Antum OPM kau nanti. Kartu as masih ada di HP kartu as. Oh, gitu. Lawan mau deh. Oh, lawan kau, lawan. Lawan kau. Ah, ngelawan kau rupanya, ngelawan. Ngelawan. Kartu as ada di saya ini. Iya, kartu asnya ada di saya nih. Tan. Hah? Aku lagi jalankan ini dulu, nggak bisa. Kita rusak lagi, Nek. Rusak mobil iya. Ini, mana mobil raja terakhir itu? Nih, UKG pertama terakhir nih. Wih. Wih. Ih, bego kali kau. Gundul. Ah, ya, maaf. Pantesan kau diputusin Michelle, bego. Personal itu sih. Kayak gimana lagi ya kan, Bu? Setiap pertemuan pasti ada. Botol, apa, Bu? Apa? Setiap pertemuan ada pencelupan. Oh, Bu kirain. Bukan pencelupan. Ibu mau emang? Enggak. Oh, enggak kirain. Saya biasanya nyelup ya, bukan dicelup. Oh, Ibu nyelup, bukan dicelup. Bisa. Bagus lah. Emang kayak gitulah Bang mainnya. Oh gitu, gitu ya. Abang utang punya mobil. Enggak kena kan? Enggak kena. Sorry. Bang, sini Bang.